Hai guys, welcome back to my channel Edi Dahlan. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, terima kasih atas dukungannya selama ini. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman menuju suatu tempat yang oke punya. Namanya adalah Hastina Hotel Lombok. Terus ikutin saya ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Hastina Hotel Lombok. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi di dalamnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di room 110 tipe deluxe room milik dari Hastina Hotel Lombok. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di room 110 ini adalah yang pertama, yaitu spring bednya dengan ukuran king size bed, jadi untuk dua orang. Selanjutnya di sisi kiri dan kanan spring bednya itu sudah ada nakas atau meja kecil. Selanjutnya kita menuju ke bagian kanan nih teman-teman. Di bagian kanannya ini teman-teman sudah ada sofa bersama meja. Berikutnya di sisi sofanya ini teman-teman, ini sudah ada meja yang memanjang yang dilengkapi dengan kursi. Selanjutnya di bawah mejanya ini teman-teman sudah ada kulkas. Sementara di bagian atas dari mejanya ini sudah ada teko listrik bersama cangkir, ada buku menu, berikutnya ada dua botol mineral, tisu, drama TV, dan AC. Selanjutnya di bagian atas nih teman-teman, di bagian atasnya sudah ada televisi layar datar, berikutnya ada cermin yang cukup besar. Selanjutnya di bagian sisi cermin ini sudah dilengkapi dengan lemari yang cukup besar, tempat menaruh pakaian. Selanjutnya di bagian atasnya ini sudah ada AC, pastinya berfungsi dengan baik. Nah, buat teman-teman yang senang berselancar di dunia maya, pastinya akan sangat mudah. Kenapa? Soalnya di sini sudah free wifi. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandi yang ada di room 110 ini.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandinya. Nah bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di kamar mandinya adalah yang pertama, pastinya ada wastafel bersama cermin yang cukup besar. Berikutnya ada sabun, sampo, pasta gigi, dan sikat gigi, pastinya komplit. Berikutnya kita menuju ke bagian sisi kanannya nih teman-teman. Di bagian sisi kanannya ini sudah ada gantungan handuk atau pakaian basah. Berikutnya yaitu ada bathtub ini teman-teman. Dan pastinya ada showernya. Selanjutnya di bagian pojok kirinya, ini sudah dilengkapi dengan kloset dan tisu. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di room 105 dengan tipe superior room milik dari Hastina Hotel Lombok. Nah bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di room 105 ini adalah yang pertama, yaitu spring bednya dengan tipe twin bedroom, jadi dua spring bed. Di bagian tengah-tengahnya ini sudah dilengkapi dengan meja nakas atau meja kecil. Selanjutnya kita menuju ke bagian sisi kiri depan. Di bagian sini nih teman-teman sudah ada meja dan kursi. Di bagian atas meja ini sudah dilengkapi dengan dua botol mineral, ada remote AC dan remote TV. Berikutnya di bagian sisi sini ini sudah dilengkapi dengan TV layar datar. Berikutnya di bagian CCTV-nya ini sudah dilengkapi dengan cermin. Di bagian pojoknya ini sudah dilengkapi dengan lemari dan dupet, pastinya tempat menaruh pakaian. Di bagian atasnya ini sudah dilengkapi dengan AC, pastinya berfungsi dengan baik. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandi yang ada di room 105 ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandinya. Dan bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di kamar mandinya adalah yang pertama, pastinya ada wastafel bersama cermin yang cukup besar. Berikutnya, di sini sudah dilengkapi dengan sampo, sabun, pasta gigi, dan sikat giginya. Selanjutnya kita menuju ke bagian depan nih teman-teman. Di bagian depannya ini sudah ada kloset dan ada tisu. Selanjutnya, di bagian sisi klosetnya itu sudah ada showernya, pastinya berfungsi dengan baik. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di room 101 dengan tipe standar room milik dari Hastina Hotel Lombok. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di room 101 ini adalah yang pertama, yaitu spring bednya dengan ukuran queen bed, jadi untuk dua orang. Selanjutnya, di bagian sisi kiri dari spring bednya itu sudah ada meja dan kursi. Dan di dekat meja dan kursinya itu sudah ada lemari, tempat menaruh pakaian pastinya. Berikutnya, di bagian bawah lemari itu sudah ada bak sampah. Di bagian atasnya itu sudah ada AC, pastinya berfungsi dengan baik. Dan selanjutnya di bagian sisi kanan saya ini sudah ada televisi. Dan perlu diketahui nih teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berselancar di dunia maya, pastinya akan sangat mudah. Karena apa? Karena di sini sudah ada free wifi. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandi yang ada di room 101 ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandinya. Nah bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di kamar mandinya adalah yang pertama, pastinya ada wastafel bersama cermin yang sudah dilengkapi dengan pastinya ada sabun, ada pasta gigi dan sikat gigi, serta sampo dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya yang kedua ini teman-teman, di bagian sisi pojok bagian kanannya itu sudah ada shower, pastinya berfungsi dengan baik.
Selanjutnya di bagian sisi kirinya ini sudah ada kloset yang dilengkapi pastinya dengan tisu. Di bagian atasnya itu sudah ada hanger atau tempat gantung handuk atau pakaian basah. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kapsul roomnya. Nah, dekat dengan pintu masuknya ini teman-teman, jadi sudah dilengkapi dengan yang pertama yaitu ada dua kamar mandi. Dan antara dua kamar mandinya ini teman-teman sudah ada wastafel bersama cermin. Untuk kamar mandinya ini teman-teman, jadi fasilitasnya berupa shower dan kloset. Berikutnya kita bergerak menuju ke bagian depan nih teman-teman. Di bagian depan ini teman-teman, nah ini sudah ada yaitu capsule roomnya yang terdiri dari 6 bed. Jadi untuk 6 orang. Dari nomor 301 sampai dengan 306. Selanjutnya, di bagian paling depan sini teman-teman sudah ada meja dan 2 tempat duduk. Selanjutnya, di capsule room ini pastinya dilengkapi juga dengan yaitu AC yang pastinya berfungsi dengan baik. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di restorannya milik dari Hastina Hotel Lombok. Jadi restorannya ini posisinya ada di lantai 2 teman-teman. Dan asiknya di sini teman-teman, jadi sambil kita duduk-duduk di sini, kita bisa menikmati suasana kota Mataram yang begitu indah. Keren banget. Oke teman-teman, tadi udah kita lihat bagaimana indahnya Hastina Hotel Lombok. Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya ya. Bye!